Ketakutan tuan rumah Brazil yang turun tanpa Neymar dan Thiago Silva menjadi kenyataan. Saat Jerman sudah mencetak gol menit 11, sudah unggul terlebih dahulu lewat Thomas Müller, memanfaatkan asis dari Toni Kroos. Selang 12 menit, serangan cepat dari Panzer menghasilkan gol kedua yang kali ini dibuat oleh Miroslav Klose. Ini merupakan gol ke-16 penyerang Lazio ini, sekaligus menjadi rekor baru Piala Dunia yang sebelumnya milik Ronaldo dengan 15 gol. Belum sempat bangkit, Brazil kembali dikejutkan oleh gol ketiga Jerman yang lahir hanya semenit kemudian. Kali ini melalui Toni Kroos hasil dari umpan Philipp Lahm. Publik tuan rumah yang memadati stadion Magal Haes di Belo Horizonte benar-benar tertunduk tidak percaya ketika gawang Julio Cesar untuk kali keempat bobol. Kali ini kembali lewat aksi Kroos. Menit ke-29 Brazil benar-benar berduka ketika sodoran Mesut Ozil bisa diselesaikan oleh Sami Khedira. Jerman pun unggul 5-0 yang bertahan hingga turun minum. Meski sudah unggul, Jerman tidak menurunkan tempo serangannya di babak kedua. Ada Schürrle yang masuk menggantikan Miroslav Klose mampu mencetak gol ke-6 Jerman di menit ke-69. 10 menit berselang, Schürrle kembali mencatatkan namanya di papan skor. Jerman kini unggul 7-0. Tuan rumah Brazil hanya mampu mencetak gol hiburan di menit ke-90 lewat Oscar. Menang 7-1 membawa pasukan Joachim Löw lolos ke final, menantang pemenang antara Belanda kontra Argentina yang baru akan digelar Kamis dini hari.